Mas, itu trompetnya bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Ya udah nih, saya beli dua nih teman-teman ya, jagung. Lagi Mas di... Halo, selamat sore CR Friend. Jadi, tadi itu waktu saya pulang main dari tempat teman saya kan lagi balesin WA ya, berhenti di pinggir jalan. Terus saya dikagetkan sama suara yang lumayan kenceng ya, kayak truk Fuso kayak gitu kan. Apa nih, saya kaget kan. Terus saya nengok ke belakang, ternyata itu suara trompet dari orang yang jualan jagung. Wow, cukup bikin geger juga sih, karena emang suaranya kenceng banget. Jadi si emas ini ketika bunyikan trompet, beberapa pengendara motor pasti nengok, karena mikirnya apaan sih nih, kayak gitu. Karena saya penasaran, akhirnya saya juga berhentiin masnya itu. Mas, apaan sih ini mas? Jadi siang ini saya lagi beli jagung. Yang unik itu adalah kayak ginian ya, apa namanya, kalau orang jual jagung daerah mana mas? Jabodetabek ya? Jakarta, Bogor. Saya beli dua nih teman-teman ya, jagung. Lagi mas di... Suaranya kayak truk ya. Yaudah, oke, mungkin gitu aja dari saya. Hal unik di Jakarta ya. Thank you ya. Dadah mas.